Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Isat. Berjumpa kembali ya bersama Bang Min tentunya di sini di channel Asti Update nih. Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali di hadapan kalian seperti biasanya ya, bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Senama dan Kak Tiara Andini. Namun sebelum itu, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Aal Senama dan Kak Tiara Andini. Oke ya para sahabat Isat, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita langsung meluncur ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan malam hari ini. First news yang pertama, kita awali dari updatean Instagram pesan Mutiara yang merepost updatean dari Kak Tiara Andini nih para sahabat Isat. Di Instagram story-nya Kak Tiara Andini mengupdate foto harimau yang masih kecil atau masih baby nih para sahabat Isat. Tapi ini bukan baby selen ya, karena baby selen adalah harimau Benggala Putih. Yang menjadi pertanyaannya, baby siapa ya? Tertulis di situ para sahabat Isat di repostan Instagram pesan Mutiara di feed Instagramnya nih. Kira-kira siapa nih para sahabat Isat? Untuk kalian semua viewers Asti Update bisa menebang, ini baby siapa ya? Baby selen bukan. Apakah ini baby Esan atau Jinora waktu masih kecilnya? Di kolom komentar mari kita lihat ya para sahabat Isat, bagaimana nih tanggapan-tanggapan dari fans bucin. Kira-kira harimau siapa nih, atau baby harimau siapa yang diupdate oleh mamanya Selen Seo underscore 5. Aku juga kepo, apakah dia yang akan adopsi lagi? Dijawab oleh Dili 14. Enggak deh, kayaknya ini antara Jinora kalau enggak Esan waktu kecil, dan HR 02 Jinora waktu masih bayi ini sih. Tertulis di situ para sahabat Isa. Jadi foto yang diupdate oleh Kak Tiara Andini itu adalah Jinora waktu lagi masih baby atau masih kecil ya para sahabat Isa. Kita pindah ke Instagram Squidward. Di situ tertulis caption wah, dan juga sebuah banner promo untuk acara Simply K-pop Concert Tour di YouTube live stream tanggal 16 Mei nanti nih para sahabat Isat. Wah, apakah ini nih? Dan di situ di paling pojok bagian bawah ada gambar Kak Tiara Andini sebagai guest star dari Indonesia. Tentu saja membuat kita semakin penasaran nih para sahabat Isat mengenai apa yang direpost ulang oleh Instagram Squidward melalui updatean Instagram story-nya nih para sahabat Isat. Mari kita cari informasi lebih rinci ya. Dan kali ini kita ke Instagram Tiara Andini TV nih para sahabat Isat. Di situ menampilkan foto Kak Tiara Andini dan juga Simply K-pop Concert Tour. Tiara Andini akan hadir sebagai special guest di konser Simply K-pop Concert Tour Indonesia. Dan juga di caption unggahan feed Instagram Tiara Andini TV, Tiara Andini akan hadir sebagai special guest di konser Simply K-pop Concert Tour Indonesia. Jadi keterangannya ya para sahabat Isat, Kak Titi mamanya Selen akan hadir sebagai guest star di konser Simply K-pop Concert Tour Indonesia nih. Dan untuk tanggalnya adalah 16 Mei ya para sahabat Isat, jangan lupa segera catat 16 Mei 3 hari lagi nih untuk melihat Kak Tiara Andini perform bersama dengan para idol-idol K-pop. Buat kalian semua para fans dari couple bucin yang penasaran di mana bisa menyaksikannya, di sini nih para sahabat Isat di channel YouTube Arirang K-pop ya. Di situ sudah diberikan untuk thumbnail live stream beserta jadwal penayangannya ya para sahabat Isat pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 17.00 atau pukul 5 sore nih para sahabat Isat. Jadi tanggalnya adalah tanggal 16 Mei 2022 pukul 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia bagian barat ya para sahabat Isat. Bisa para sahabat Isat saksikan di channel YouTube Arirang K-pop nih. Stay tune. Jangan sampai ketinggalan ya, karena mamanya Selen akan hadir sebagai guest star nih di acara Simply K-pop Concert Tour. Updatean mengenai Kak Titi mamanya Selen yang akan hadir sebagai acara guest star di konser K-pop juga diupdate oleh Instagram Tiara Maybe ini para sahabat Isat. Di unggahannya Tiara Maybe menambahkan caption ma biasa for special guest from Indonesia, oh yay. Dan di feed Instagramnya sendiri, Tiara Maybe menambahkan seneng gak banget lah, gila. 3 hari lagi kita seru-seruan di YouTube or VV Live. Nanti di linknya ya, or lihat di Twitter and Instagram at Simply K-pop for Simply K-pop Concert Tour on Monday 16. Okay. Stay tune Eurobone. Tertulis di situ para sahabat Isat. Jangan sampai ketinggalan ya para sahabat Isat, tanggal 16 Mei nanti 3 hari lagi pukul 5 sore di channel YouTube yang sudah Bang Min tampilkan spesial untuk kalian
kalian semua ya untuk menonton Katia Randini hadir sebagai guest star-nya nih. Karena saking hebohnya nih para sahabat Isat mengenai Kak Titi yang akan hadir sebagai guest star di Simply K-pop Concert Tour, langsung menjadi buah bibir dan trending di aplikasi Twitter ya para sahabat Isat, di media sosial Twitter. Trends for you, nama Katia Randini keluar sebagai trending di Indonesia nih, seperti apa yang diupdate oleh Instagram Alsat Bucin Andini ini. Di situ Instagram Alsat Bucin Andini menambahkan ada yang trending nih di Twitter, tentu saja mamanya Selen dong, karena mamanya Selen akan hadir di Simply K-pop Concert Tour 3 hari lagi ya para sahabat Isat, ingat pukul 5 sore. Jangan sampai ketinggalan ya. Second news ke kabar nomor 2 sekaligus kabar penyambung di updatean Bang Min di kesempatan sore hari tadi ya, mengenai updatean di channel YouTube Alsat TV nih. Kali ini kita ke Instagram Alsat Bucin Andini kembali memberikan notifikasi untuk uploadan terbaru di channel YouTube Alsat Ama TV. Konten baru nih gasken. Updatean tersebut juga mengenai uploadan terbaru di channel YouTube Papa Shad Alsat Ama TV, juga diupdate oleh Instagram Alsat Andini melalui Instagram story-nya ya para sahabat Isat. Guys, nonton dulu yuk. Tampaknya uploadan terbaru di channel YouTube Alsat Ama TV ini lanjutan dari konten kemarin ya para sahabat Isat, ketika Papa Shad bersama dengan tim YouTube dan juga teman-teman sekolahnya mengadakan challenge bagi-bagi duit dengan cara yang unik nih para sahabat Isat. Jika kemarin menserok dan juga memasukkannya ke dalam sebuah panci, kali ini dilakukan dengan cara yang berbeda ya para sahabat Isat. Buat kalian semua yang penasaran bisa langsung meluncur ke channel YouTube Alsat Ama TV ya, dengan judul video challenge game cleaning botol. Terlihat gampang, ternyata susah banget siapa yang dapat jackpot. Langsung meluncur ya para sahabat Isat ke channel YouTube Alsat Ama TV. Namun tentunya setelah menyaksikan yang terupdate dan terlengkap dari Bang Min di channel Asti Update ini dong. Asupan di para sahabat Isat, sesuatu yang kita tunggu-tunggu dari tadi pagi akhirnya muncul juga di kesempatan malam hari ini nih para sahabat Isat. Kembali di Instagram Alsat Andini ada dua bucin di sini, tentu saja uploadan terbaru di channel YouTube milik Papa Dedi Aurelia ya para sahabat Isat, sudah tayang part ketiganya nih. Lebaran spesial couple Isat, couple bucin kita bersama dengan keluarga besar dari Mama Yosi dan Papa Dedi ya para sahabat Isat. Admin spill tipis-tipis nih, konten ini adalah ketika mereka berwisata di sekitaran daerah Magetan atau Telaga Sarangan ya para sahabat Isat. Tanpa berbasa-basi lagi, inilah dia ini para sahabat Isat mengenai uploadan terbaru di channel YouTube Papa Dedi Aurelia. Lebaran 2022 hari ketiga di Telaga Sarangan part ketiganya nih para sahabat Isat. Bisa langsung meluncur ke channel YouTube Aurelia milik Papa Dedi ya. Di situ banyak sekali asupan nih, Bang Min sempat menonton nih para sahabat Isat sampai selesai dong. Lebaran part ketiganya couple Isat kita dengan keluarga Kak Titi yang ada di sekitaran Magetan Jawa Timur nih para sahabat Isat, dan juga berwisata di sekitaran Telaga Sarangan. Bisa langsung meluncur ke channel YouTube Papa Dedi tentunya. Namun setelah menyaksikan yang terupdate dan terlengkap ya para sahabat Isat dari Bang Min di channel Asti Update ini. Sekian saja dahulu nih para sahabat Isat untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan malam hari ini. Dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan updatean-updatean lainnya ya di channel Asti Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.